Tadi baru saja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk tersangka JJ, setelah ini dari penyidik unit 11 narkoba itu akan ke Sentul, ke lapor untuk melakukan pemeriksaan spesimen rambut. Ya, kemarin dan tadi ada rekan-rekan media yang japri ke saya itu menanyakan bagaimana yang dua orang yang lain. Tadi malam sudah saya sampaikan, mereka berdua, jadi saudara Ajun dan saudara Hilo, itu masih kita periksa sebagai saksi. Ya. Jadi, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah saudari JJ. Hasil cek urinnya bagaimana betul? Negatif. Ya. Maka hari ini kami lakukan pemeriksaan spesimen rambut. Itu sementara keterangan yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan sampai saat ini. Ya, jadi rekan-rekan, saya minta pengertiannya karena memang berarti ini mau hari kedua ya, hari ini ya. Mau hari kedua hari ini. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang akan kami gali di dalam pemeriksaan kami. Yang pasti, semua perkembangan penyidikan yang kami lakukan pasti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Ya, informasi masuk dari masyarakat kami tindak lanjuti, dan ternyata kami dapati ada barang bukti narkotika, ya kami proses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi untuk hasil uji awal terhadap BB yang kami amankan dari TKP, dari rumah saudari JJ, itu narkotikanya jenis sabu-sabu. Berapa banyak, Bang? Berapa banyak? Berapa banyak dan sebagainya nanti saya sampaikan pada saat press conference. Berarti itu hanya milik JJ saja, bukan Ajun dan anaknya? Yes. Jadi sementara hasil pemeriksaan kami begitu. Ya. Kita akan lakukan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan fakta-fakta yang memang sudah ditemukan oleh penyidik. Jadi saya nggak pernah bekerja, atau satuan kami tidak pernah bekerja pakai berandai-andai. Apa yang muncul di dalam fakta-fakta pemeriksaan, kemudian pada saat melakukan upaya penegakan hukum di lapangan, itu yang bisa kami terapkan.